Ayo. Yo, ini tak tidur. Kalau pasangnya ini sarapan sih. Iya, jagung itu barang yang sisa. Saya ngarang-ngarang itu. Selamat pagi sobat kambing. Hari ini jalan-jalan ke sawah. Jadwalnya jalan-jalan ke sawah. Ini akan melakukan proses pemupukan jagung usia 40 hari. Itu pemupukan tahap kedua atau pemupukan yang terakhir. Ini pupuknya menggunakan pupuk urea dan juga ponska. Takarannya satu sak urea dengan satu sak pupuk ponska. Ini dicampur menjadi satu. Nah, untuk memupuknya sendiri itu biasanya langsung di bawah pohon, langsung berada tepat di bawah pohon atau bergandengan dengan batangnya seperti ini. Nah, posisi yang tepat itu kalau usianya sudah dewasa atau sudah 40 hari itu lebih baik tepat berada di bawah pohon. Nah, seperti ini. Itu kalau usia jagung 20 hari itu usahakan jangan di sini kalau usia 20 hari. Tapi agak ke samping. Misalkan di sini. Nah, di sini. Itu kalau usia 20 hari. Tapi kalau usia 40 hari, nah itu dibolehkan tepat di bawah pohonnya atau di atas akar, dan itu pun harus segera dikasih air atau segera dikasih pengairan supaya jagungnya tumbuh lebat semakin subur. Kalau usia 20 hari itu pupuknya takarannya itu biasanya 1 sendok. Itu untuk usia jagung 2-3 minggu itu takarannya 1 sendok. Tapi untuk jagung usia 40 hari itu takarannya bisa 2 sendok sampai 3 sendok. Nah, seperti ini. Ini untuk satu pohon jagung itu sampai 2 sendok atau 3 sendok itu jauh lebih baik. Nah, batangnya sudah mulai besar. Ini usia kurang lebih 40 hari. Ini pemupukan jagung B18 usia 40 hari. Terima kasih untuk pagi hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.